Halo Sobat V2P dan Spender semuanya, ketemu lagi ya bareng gue, Missing Joe. Dan di video kali ini teman-teman, kita lagi-lagi masuk di dalam segmen Commander Joe ya. Dan untuk segmen Commander Joe kali ini, kita akan membahas sebuah Commander yang fenomena dan fantastis teman-teman. Yaitu, jeng-jeng-jeng-jeng. Ah, Belisarius ya teman-teman. Jadi gue memilih untuk membahas Belisarius di segmen kali ini, karena gue yakin dia adalah hero atau commander favorit dari kebanyakan player nih teman-teman, terutama player-player yang barbar yang suka banget ngebunuhin farmer. Aku pasti dia juga salah satu kan favorit dari kalian. Nah, jadi di sini teman-teman, gua ingin membahas mengenai build-nya si Belisarius ini dan pasangan yang terbaik buat dia. Jadi pastikan ya kalian menonton videonya sampai habis, karena akan gua bahas secara detail tentang Belisarius ini teman-teman. Dan jika nanti kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman, jangan lupa ya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman, sehingga membantu channel gua juga untuk bisa terus berkembang. Dan gua juga baru saja nih membuat sebuah Facebook group yang berisi tentang tutorial-tutorial yang sudah gua buat. Siapa tahu berguna buat kalian. Nah, jika kalian berminat untuk bergabung di grup tersebut, tinggal kalian klik ya link di bawah, nanti akan gua taruh di deskripsi. Di grup itu kalian bisa tanya apapun teman-teman, pertanyaan newbie sekalipun akan gua usahakan untuk gua balas ya teman-teman, sesuai dengan apa yang gua tahu. Jadi gua ingin membagikan ilmu gua juga khusus buat kalian semua. Oke? Ya, jadi langsung aja kita mulai pembahasan tentang Belisarius ya teman-teman. Jadi Belisarius ini adalah Commander Cavalry Epic satu-satunya ya teman-teman yang mempunyai talent mobility. Jadi dia ini kelebihannya memang khusus di mobility teman-teman, atau khusus untuk berlari-larian karena kecepatannya sangat tinggi ya. Dan ini dia itu spesialis pertempuran jarak jauh teman-teman, untuk membunuh pasukan farmer musuh. Jadi di awal gue pengen bilang bahwa Belisarius ini tidak cocok teman-teman. Sekali lagi, tidak cocok digunakan untuk pertarungan jarak dekat, apalagi kalau pertarungannya itu barbar. Seperti kalau kalian open field, kalau lagi defend flag atau menyerang flag, jangan pernah pakai Belisarius teman-teman. Ini dengan talent mobility-nya ya, pasti gampang banget untuk mati teman-teman ya, untuk hancur gitu loh. Jadi jangan pernah kalian pakai sekalipun di pertarungan jarak dekat ya teman-teman. Oke? Nah, kita langsung mulai aja pembahasan dari skillnya dulu ya teman-teman. Di sini skill aktifnya itu Deception ya, dimana dia itu memberikan attack reduction kepada musuh 30%, lalu juga defense reduction kepada musuh 30%, dan memberikan damage 450. Jadi sebenarnya aktif skillnya itu damage-nya nggak terlalu sakit ya teman-teman, tapi dia itu memberikan debuff kepada musuh. Jadi ya oke lah ya, walaupun nggak bagus-bagus amat menurut gua. Lalu skill pasifnya ini yang pertama, ini berguna untuk melawan barbarian, menambahkan damage 35%. Lalu skill yang ini ya teman-teman, skill pasifnya itu menambahkan defense 30% dari cavalry kalian, serta bisa menambahkan march speed sebesar 50% ketika kalian keluar dari battle mode atau menyelesaikan battle ya, selama 10 detik. Jadi yang ini sih cukup berguna teman-teman, pasif skillnya. Lalu pasif skillnya yang terakhir ya teman-teman, ketika pasukan si Belisarius ini sudah berkurang dari 50%, maka dia punya damage dari si Belisarius akan bertambah sebesar 25% teman-teman. Lalu skill yang terakhir ya, expertise-nya itu menambahkan buff kepada si Bucelari yang ini nih teman-teman, yang tadi yang ini. Kalau misalkan dia belum expertise ya teman-teman, defense kalian itu cuma 15% dan march speed kalian itu cuma 25%, kayak gitu. Jadi pastikan kalian itu untuk mengekspertasi Belisarius dulu sebelum kalian menggunakannya, karena justru buff terpentingnya inilah yang di-upgrade di skill expertise-nya gitu loh teman-teman. Karena sayang banget ini bedanya 2 kali lipat gitu loh ya. Oke? Jadi dari skill ini sendiri kalian udah bisa lihat bahwa sebenarnya Belisarius itu tidak ada yang spesial ya teman-teman. Tidak ada yang spesial kecuali skillnya yang ini. Dan ini harus di-expertise dulu, kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan talentnya teman-teman. Jadi sama seperti video-video sebelumnya, gue membuat talentnya itu menjadi 2 ya teman-teman, untuk level 40 dan level 60. Dan gue namakan talentnya ini talent anak STM ya teman-teman, karena kan Belisarius itu ibarat kata kayak anak STM lagi tawuran gitu loh teman-teman. Maju lempar batu, us langsung kabur, kayak gitu. Nah, Belisarius juga kayak gitu teman-teman. Kita maju lari-lari bunuh farmer, begitu babang-babangnya datang, kita langsung kabur teman-teman. Jangan dilawan gitu loh. Karena emang Belisarius khusus untuk pasukan curik-curik ya teman-teman. Itu mesti ingat kalian. Nah, dari level 40 ya teman-teman, kita bahas dulu build anak STM-nya ya. Jadi karena memang kelebihan Belisarius ini adalah untuk lari-lari ya teman-teman, jadi build-nya Belisarius ini akan fokus kepada march speed. Semuanya itu talentnya akan fokus kepada march speed, dan kita mesti naikin dulu dari yang bagian mobility. Ini adalah talent terpenting yang menurut gua yang harus kalian dapatkan di Belisarius secepat mungkin adalah yang ini teman-teman,
Hasty Departure. Jadi efek dari talent ini adalah kalian akan meningkatkan march speed sebesar 60% selama 10 detik ketika kalian baru meninggalkan bangunan. Dan bangunan di sini itu termasuk dari titik-titik eksorsis ya teman-teman. Seperti jagung, batu, kayu, titik-titik tersebut, bangunan-bangunan aliansi, serta kota-kota teman-teman. Jadi kalau kalian masuk ke titik-titik bangunan tersebut, lalu kalian pergi meninggalkannya, walaupun cuma sedetik doang gitu teman-teman, cuma numpang lewat, itu movement speed kalian itu akan langsung bertambah sebesar 60%. Jadi ini gede banget teman-teman, dan selama 10 detik. Makanya, talent ini mesti kalian utamakan dulu untuk kalian ambil pertama-tama ya teman-teman. Jadi ke sini pertamanya, kemudian kalian ngambil yang ini, march speed 6%, ya. Setelah kalian ambil yang ini teman-teman, kalian masuk ke sini dulu teman-teman untuk mengambil march speed 9%. Nah, seiring kalian berjalan mengambil ke sini ya teman-teman, pasti kalian dapat juga kan yang ini sama yang ini ya teman-teman. Dan ini sangat berguna ya teman-teman untuk melawan barbarian. Jadi nanti si Belisarius kalian itu juga jadi commander untuk membunuh barbarian teman-teman. Dan lumayan, jadi si Belisarius ini bisa mandiri gitu loh untuk menaikkan levelnya. Nggak harus tergantung sama commander-commander lain gitu loh teman-teman. Nggak perlu digendong untuk naikin experience-nya. Salah satu enaknya Belisarius di situ teman-teman. Jadi setelah kalian naikin di sini ya teman-teman, baru kalian fokus ke talent cavalry-nya ya teman-teman. Karena bagaimanapun dia adalah commander dari pasukan cavalry. Nah, kalian naikin dulu ke sini teman-teman. 3%. Nah, sekarang gua akan zoom out ya teman-teman supaya kalian bisa lihat talent full versi level 40-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nanti versi full-nya kan bisa pause, kan bisa screenshot videonya dan bisa kalian copy paste saja. Dan dari awal ini sudah kelihatan ya teman-teman bahwa Belisarius ini akan fokus kepada talent-talent march speed ya. Ke sini, ke sini, ke sini. Dan memang itulah kelebihan dia gitu loh teman-teman. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan talent ini, gua rasa sih kalian sudah cukup siap lah ya untuk menjadi pembunuh farmer karena kecepatan kalian sudah lumayan. Baru kita akan lanjut ke versi lengkapnya teman-teman, versi level 60. Nanti akan seperti ini kurang lebih. Jadi kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, setelah kalian berhasil menyelesaikan bagian yang ini ya, ini yang level 40, kalian akan masuk ke bagian yang ini dulu teman-teman. Ini dua yang ini, March Speed, sama yang ini juga March Speed teman-teman. Kenapa? Supaya pasukan cavalry kalian itu ada isinya gitu loh teman-teman. Karena sering berjalan kalian ke sini ya, kalian mendapatkan buff yang ini dan buff yang ini teman-teman. Kayak gitu. Ya, kalian ambil dulu yang ke sini. Baru setelah kalian lengkapin yang ke sini, March Speed yang ini, March Speed yang ini, baru kalian fokus untuk menuju ke sini teman-teman. Yang 3%. Nah, sayangnya teman-teman, sayangnya Belisarius gue ini belum level 60 ya teman-teman. Jadi memang masih ada kekurangan 6 talent point. Jadi nanti kalian ngambil ke sini nih ya. 2 poin kan. Nah, di sini kan gue kurang 2 poin, jadi 4 poin ya teman-teman. Dan kalian akan ada sisa 2 poin, teman-teman. 2 poin sisa di akhir untuk versi lengkap level 60. Nah, 2 poin di akhir itu bisa kalian distribusikan tergantung dari apa yang kalian mau ya. Bisa ke sini untuk menambahkan normal attack, atau bisa ke sini teman-teman untuk menambahkan movement speed ketika kalian itu diserang dengan active skill ya teman-teman. Kalau gue pribadi teman-teman, gue akan lebih milih masuk ke sini ya, karena ini nanti akan berguna ketika kalian melawan commander-commander yang mempunyai buff pasif skillnya itu lebih cepat dibandingkan Belisarius. Contohnya kayak duet Chaocho Minamoto, itu pasti banget kalian bisa dikejar sama mereka teman-teman, pasti banget. Jadi dengan adanya ini teman-teman, ketika si Minamoto-nya atau Chaocho-nya aktif skill ya, otomatis kan dapat buff 10% dan kalian masih bisa kabur gitu loh teman-teman. Nah, jadi ingat ya bahwa versi ini kurang 6 poin. Jadi kalian masukin 2 poin di sini, 2 poin di sini, dan 2 poin lagi terserah kalian. Tapi kalau gua akan lebih milih di sini. Kayak gitu ya. Jadi ini yang versi 60 ya teman-teman. Ingat ini sisanya. Tinggal kalian copy paste. Kalian pause videonya, kalian screenshot, terserah. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai pasangan dari Belisarius ya teman-teman. Jadi gini, gue yakin di luar sana sudah banyak yang membahas mengenai pasangan Belisarius. Dan mereka itu pasti akan meminta untuk kalian memasangkan dengan commander-commander seperti Chaocho atau Minamoto. Mana Minamoto gue? Nah, ini. Atau misalkan Baibars serta Pelagius ya teman-teman ya. Tapi di sini gue pingin bilang ke kalian teman-teman. Tapi di sini gue pingin bilang bahwa Belisarius ini pasangan terbaiknya itu adalah
Chow Chow dan Minamoto teman-teman untuk komentar-komentar yang versi Kingdom muda. Kalau nanti di versi Kingdom yang sudah agak tua, pasangan terbaiknya adalah Genghis Khan teman-teman. Genghis Khan. Kenapa? Karena dengan pasangan tersebut itu adalah pasangan yang bisa mengoptimalkan kelebihan dari Belisarius, yaitu March Speed ya teman-teman. Kalau kalian pasangnya dengan Pelagius atau dengan Bybars ya teman-teman, pasti kalian dengan mudah bisa dikejar gitu loh. Karena yang punya Belisarius itu pertaburan ya teman-teman. Karena ini hero favorit sih, commander favorit menurut gue ya. Banyak banget yang punya. Kalian bisa lihat di Pelagius ini nggak ada buff movement speed teman-teman. Sama juga halnya di Bybars teman-teman, nggak ada buff movement speed kecuali yang ini teman-teman. Tapi ini pun kalian mesti keluar dari battle mode dulu. Artinya kalian mesti diserang, lalu kalian ada kesempatan buat kabur, lalu baru keluar dari battle mode. Kalau tidak keluar dari battle mode, March Speed bonus ini tidak akan keluar teman-teman. Jadi menurut gua percuma gitu loh. Jadi memang pasangan terbaiknya untuk Belisarius di awal-awal adalah si Minamoto ini, karena dia ada buff movement speed 10 nih. Ya, kalian lihat ya. Atau Chow Chow teman-teman, karena dia punya buff movement speed juga 10. Kalau kalian merasa, ah Chow Chow sama Minamoto gue masih belum expertise bang, atau misalkan gue free to play bang, gue gak punya mereka sama sekali. Nah, ada jalan keluarnya teman-teman, ada jalan keluarnya. Jangan pernah sekali-sekali kalian pakai Bybars atau Pelagius ya. Kalau misalkan mau jadi pasukan begal, kalian pakainya itu adalah Lancelot teman-teman. Karena Lancelot itu punya nih teman-teman, March Speed bonus 5%. Dan ini lumayan ya teman-teman, 5% itu hampir setara skillnya ini level 3 lah ya. Kan lumayan teman-teman. Dan Lancelot itu cukup mudah didapatkan. Plus dia punya aktif skill lumayan sakit teman-teman untuk ukuran commander yang bukan epic. 600 nih teman-teman. Jadi kalian pasangkan si Belisarius kalian dengan Lancelot. Dan dia juga punya ini teman-teman, buff ini. Ketika pasukan kalian itu di bawah 50%, maka March Speed kalian bertambah 15%. Jadi ini akan mempermudah kalian juga untuk kabur-kaburan teman-teman ketika kalian sedang begal gitu loh. Jadi ingat ya teman-teman, jadi ingat, jangan pernah pasangin Belisarius kalian dengan Bybars atau dengan Pelagius teman-teman. Karena itu percuma, kalian dengan mudah pasti bisa dikejar. Pasangan optimal buat Belisarius adalah commander-commander yang mempunyai buff pasif movement speed atau march speed seperti Minamoto, Chow Chow. Dan kalau kalian tidak punya dua-duanya karena belum expertise dan segala macam alasannya, bisa kalian gunakan Lancelot. Oke, jadi itulah kesimpulannya teman-teman. Ya, jadi sekian ya teman-teman untuk pembahasan mengenai Commander Joe kali ini tentang Belisarius. Semoga berguna buat kalian ya teman-teman. Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan, silakan kalian tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke, jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Goodbye!